Assalamualaikum. Hari ini aku nak ajar korang cara buat creamy butter chicken secara yang mudah, and korang boleh cuba benda ni sebab bahan dia simple gila. Selamat mencuba. So sebelum aku goreng ayam ni, aku buat perapan dia dulu. Senang je, korang potong kecil-kecil and then separuh cawan air, satu butir telur. Ambil putih je, kuning dia korang simpan untuk nanti kita akan gunakan. And then dua sudu cuka, setengah sudu garam, dua sudu oyster sauce, and then tiga sudu tepung jagung, and then perap selama 30 ke 1 jam. And then untuk sepanjang perap tu korang tapis, nak start goreng tu korang guna tepung base tadi. Senang je, celup and then start goreng. Lepas goreng korang kena lah angkat tu siapa semua tu, rendeng bersih lah kan sikit supaya nampak lah dapur korang bersih sikit, tak nampak lah korang selera kan. Sekarang kita nak buat butter sauce. Kita perlukan butter. Macam aku guna satu, macam mana nak cakap eh, banyak tu lah. Korang tengok sendiri, aku pun tak ikut sekatan ni. So korang cairkan dia, korang kena selalu kacau. And then api tu korang kena jaga, takut dia cepat hangit. And then lebihan kena telur tadi, korang kacau. Butter ni korang pusingkan dia, and then sambil tu korang kena tuang telur untuk bagi dia pekat sikit lah, nak nampakkan dia ada texture dalam butter tu. So kena kacau, pusingkan dia, jangan tak kacau tapi tuang lah, nanti dia akan berkelompok ke tak. And then korang masukkan bawang putih, and then bawang kari pula, daun kari. So kacaukan dia, bagi dia naik aroma tu. Korang dapat sense tau, bawa aroma dia memang macam mana korang bawa butter chicken tu, macam tu bawa aroma. Dan dia masukkan cili, ikut kepedasan, tahap kepedasan korang. Kalau tahap kepedasan untuk appendix, taruh lebih. Kalau kurang appendix, so kurang lah apa cili tu. Lepas gaulkan dia, bagi dia nampak perang macam tu, bagi naik bau dia. And then aku gunakan cawan susu, aku pakai goblet ni sebab nampak Alih syukti sikit. Tiba, kau letak dalam tu, kau gaul-gaulkan dia. So garam half tu pada sudu, gula ikut cita rasa korang, ikut cita rasa. So gaulkan dia bagi sebati, untuk pekatkan dia lagi. And then rasakan dia berlemak sikit, aku taruh satu slice keju slice. Ini kacau kan ni, setiasa kacau tau. So korang rasa sedap ke tak sedap? Sedap tau. So yang ni aku taruh presentation 4 ketul 5 ketul je tu, sebab untuk presentation lah. Sebab yang ni aku buat buka, untuk buat buka puasa je, mak ayah aku. So yang ni untuk presentation lah, cacah antar dia orang. Sedap lah. Wih, gila tak try, korang kena try sebab mudah gila. Resepi dia nampak susah tapi mudah. Orang bujang pun boleh buat untuk pikat mak mertua korang. Bagi mak mertua korang rasa resistance sikit kan.